besar dalam Kia Sorento model terkini berbanding dengan model sebelumnya ialah kualiti. Kali ini kabin terasa begitu mewah sekali. Kemasan plastik lembut di seluruh papan pemuka dan juga di pintu membuatkan ianya berasa seperti SUV mewah daripada Jerman. Version 2.2 CRDI ataupun turbo diesel ni agak basic daripada segi convenience ataupun dari segi features cabin. Kerana tak dapat seat electric langsung, seat manual, driver dan passenger pun seat manual. Hatchback belakang pun tak ada power gate. Semua tu kalau nak kena beli varian 2.4 MPI. 2.4 MPI pun ada dua level, yang mewah dan yang standard. Tapi yang saya suka tentang Kia Sorento ni ataupun pilihan spesifikasi oleh Nazar Kia ni ialah mereka tidak mendiskriminasi dari segi keselamatan. Dari segi keselamatan, tak kira level apa yang you beli, model mana, varian mana, semua dapat level keselamatan yang sama. Sebagai contoh, semua kereta ada 6 airbag, semua ada ESC, semua ada hill hold assist, semua ada tire pressure monitor. Tire pressure monitor pun standard across the range. Enjin 2.2 CRDI ni nak kata begitu bertenaga tidak, tapi cukup kuasanya untuk kita boleh bawa pada kelajuan yang agak tinggi tanpa ianya menghasilkan bunyi yang banyak ataupun gegaran yang banyak. Jadi dalam perjalanan semalam kami dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur, kita mandu waktu malam, jadi trafik tak banyak. Kita dapat memandu pada kelajuan yang agak tinggi juga, lebih pada kelajuan lebuh raya lah. Dan sistem suspensi dan enjinnya begitu senyap sekali, dan sistem suspensinya tidak terasa terawang-awang walaupun pada kelajuan yang agak tinggi. Yang juga lebih lagi memberi keyakinan kepada pemandu ialah sistem steeringnya yang mampu menghasilkan pembetulan arah yang agak tepat. Jadi pemandu tak perlu sentiasa membuat pembetulan, tapi bila kita perlu membuat pembetulan, kita hanya perlu membuat pembetulan yang halus untuk memasuki seleko, dan ianya kekal pada unjuran yang kita mahukan tanpa kita perlu membuat sebarang perubahan banyak. Walaupun sekiranya dalam seleko itu terdapat lekuk atau perungkaan yang tidak rata dan menyebabkan suspensi tertekan, ini memberikan Sorento ni satu sifat yang cukup bagus untuk mereka-mereka yang mahukan sebuah kenderaan untuk berjalan jarak jauh secara banyaklah. Kalau kata kita seorang yang perlu naik utara selatan seminggu sekali, dua kali, dan perlukan kenderaan diesel yang selesa dan praktikal, saya rasa eloklah kalau kita melihat Sorento 2.2 CRDI ini sebagai option yang serius. Lagi yang saya suka ialah reka bentuk papan pemuka ataupun dashboard. Kalau kita tengok di sini, bermulanya satu kemasan berwarna hitam kilat ataupun piano black, dan kemasan ini berterusan ke bahagian cermin depan dan ke sebelah penumpang sebelah kiri. Dan ianya memisahkan, seolah-olah memisahkan papan pemuka ini daripada cermin dan daripada seluruhan kereta. Jadi kelihatan seperti papan pemuka ini terapung, dan ini somehow menghasilkan satu persepsi bahawa kabin ini lebih luas daripada yang sebenarnya lah, kerana papan pemuka itu seolah terapung. Tapi sebenarnya kabin ini memang luas pun. Kali pertama saya duduk dalam kereta ni, saya sengaja menurunkan ketinggian kerusi pada tahap minima, dan terasa seperti kita tenggelam dalam kereta kerana aras pintu tingkap ni agak tinggi, sama tinggi dengan bahu saya. Jadi kita berasa duduk di dalam kereta, bukan macam duduk di atas kereta macam selalu kita bawa SUV, rasa macam tu. Jadi ini menambahkan lagi rasa seperti kita membawa kereta dan bukannya membawa SUV. Kia memang saya rasa menumpukan perhatian yang begitu banyak kepada segmen SUV, kerana dua model yang baru dilancarkan itu Sportage dan Sorento begitu banyak tahap practicality ataupun tahap kemudahan yang diletakkan di dalam kabin tu begitu banyak. Sebagai contohnya, model Sorento ni kerusi bahagian kedua boleh dibahagikan 40, 20, 40, maksudnya boleh diturunkan tiga bahagian yang berbeza. Kenapa? Mungkin kita nak bawa
barang yang kurus dan panjang, mungkin tak tahu lah kayu ke apa ke, ataupun karpet yang digulung ke di tengah-tengah, ataupun ski ke, ataupun tongkat. Kita nak bawa barang yang lebih besar. Jadi kita boleh memilih berapa banyak penumpang yang kita nak bawa dan berapa banyak barang yang kita nak bawa. Kerusi belakang sekali juga boleh diturunkan, pembahagiannya 50-50. Dan cara menurunkannya juga mudah, kita tarik satu tali, headrest ataupun pelindung kepala akan turun sendiri dan kerusi itu akan masuk secara automatik, slot di bawah itu cukup cantik, senang, satu tangan dia operasi, tarik dan lepaskan, kerusi akan masuk. Jadi belakang tu boleh jadi mendata dan kita boleh gunakan kawasan tu untuk mengangkat barang yang besar. Dan gila jika kita menurunkan kerusi bahagian barisan kedua juga, maka lebih banyaklah kawasan yang ataupun ruang yang dapat digunakan untuk mengangkat perabot kecil ataupun kotak besar. Ianya cukup praktikal. Dan kerana kereta ni agak besar, jadi ruang kaki dan bahu untuk ketiga-tiga barisan penumpang memang boleh dikatakan cukup mewah. Cuma untuk barisan ketiga, kedudukan kerusi agak rendah berbanding dengan lantai, jadi ianya mungkin lebih selesa untuk penumpang yang lebih kecil jika kita akan memandu perjalanan jauh. Enjin turbo diesel 2.2 CRDI ini menghasilkan 200 horsepower dan 441 Nm torque. Ini torque itu sebenarnya satu angka yang agak mewah dan ianya membolehkan kereta ini memecut dalam hampir apa segala keadaan dengan begitu bertenaga dan membolehkan kita berasa selamat apabila kita memerlukan kuasa tambahan. Dari segi kuasa memanglah agak rendah jika dibandingkan dengan torque, iaitu hanya 200 kuasa kuda. Tapi sebenarnya itu tidak begitu penting kerana yang penting ialah torque untuk kenderaan yang begini besar dan tidak memerlukan kelajuan maksima yang tinggi. Seperti yang kita mungkin tahu, kuasa kuda ialah untuk kelajuan maksima dan torque untuk kecepatan. Dalam pemanduan hari-harian, sudah tentu torque lebih penting kerana kita perlu memecut untuk memotong dan juga untuk memasuki lebuh raya di mana kelajuan kenderaan sudah agak tinggi.